langsung nih orangnya. Hajar dulu pakai mobil. Lagi, balik mobil. Mobil patroli. Awas datang enggak apa-apa. Tahan dulu pakai mobil. Tahan dulu. Awas. Ini masih kabur. Woi. Pikir dulu. Awas. Ini monyet ini. Coba suruh balangin. Mobil patroli balangin dulu. Yang palsu yang mana tuh, Dan? Ini ketokannya. Ini kan dia ini kan kelihatan nih. Ini harusnya 17, tapi saudara untung nih tahu bahwa ini memang sudah mati, makanya diketok. Dan sebenarnya pemiliknya itu Pak Sugeno itu sudah menyampaikan itu mati ininya ya dipakai tetap sama saudara. Itu saya gugup dan panik karena memang kondisi kendaraan saya plat nomornya sama STNK-nya itu habis mati pajaknya. Terus yang kedua juga masalah SIM. Gitu. Terus saya jujur dari dalam hati saya sangat menyesal sekali sama kejadian kemarin dan saya tidak akan pernah ngulangin lagi hal tersebut. Saya juga berpesan buat rekan-rekan sekalian lebih baik patuhi rambu lalu lintas dan kelengkapan kendaraannya itu harus disiapkan. Saya yang kedua karena saya merasa nggak enak sama yang punya mobil Pak Sugeno. Itu menyewa untuk kamu Pak? Saya untuk kerja Pak. Oh, ojek online gitu? Enggak, saya kerja marketing properti Pak. Jadi saya buat kamu.